ini kita sedang tunggu serak polis kita nak lihat. Rakan-rakan media kita masih lagi tunggu. Kita nakkan pemimpin-pemimpin masyarakat macam Jamal dan sebagainya untuk membantu polis. Bukannya dia nak bawa media ke tempat-tempat ini dan untuk mencari nama. Saya rasa isu ni jangan dipolitikkan oleh apa ni setengah-setengah pihak. Kalau nak bagi maklumat pada polis, bagi maklumat. Tapi janganlah gunakan apa ni perkara tersebut, ya, maklumat tersebut untuk nak apa, untuk nak mempopularkan diri sendiri dan juga memburukkan polis. Jadi saya berharap apa ni tindakan seperti ini dapat dihentikanlah. Kerana ia kita tidak mahu menggalakkan aktiviti vigilante di Malaysia ni.